Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan coba konten prank lagi ya. Soalnya udah lama nih gua nggak bikin konten prank. Oke guys, di sini kita akan masuk ke dalam server. Orang Indonesia biasanya main di server yang paling bawah guys. Mana nih? Oh ini dia, ada 30 orang. Nice lah, coba kita cek di dalam server ini. Mungkin kita akan masuk ke lobby ini satu. Oke guys, sudah dapat lawannya ya. Dia menggunakan Manchester United dan gua Juventus. Formasi awalan gua kayak gini guys, 4-2-2-2. Tetapi gua udah siapin formasi khusus prank. Yeah, seperti inilah guys. Pokoknya pemain depan pindah ke belakang dan pemain belakang pindah ke depan. Kiper ada Ronaldo. Posisi bertahan Bernard Jesse, Morata, Kulu-Kulu dan Dybala. Di tengah Bonucci, De Ligt, Chiellini. Di depan Danilo, Cuadrado dan Buffon. Ronaldo gue lagi on fire tuh. Mantep kan? Pastinya jago nih kalau jadi kiper. Oke guys, kalau begitu langsung saja kita ke kick off. Let's go! Oke guys, di online match tentunya. Pasti lawan kita terheran-heran nih guys. Dengan skuadnya PES Indonesia. Wuh, nice banget Buffon. Ayo Danilo. Semoga aja passingnya nggak kacau ya guys. Maju Buffon. Ayo Buffon. Oke. Lewati dengan skill. Kocak guys. Yes, masih dapat. Ayo, 1, 2. Ngapain lu mundur Buffon? Ingat Von, lu sekarang striker. Awas. Nice, dapat lagi guys. Passing. Apa-apaan itu? Buffonnya disiksa guys. Wow, hati-hati. Lawan kita mulai serangannya. Coba kita tutup dulu ruang operannya. Mau kemana lu, Wan? Hah, Wan? Yes. Bingung ya my friend. Ya, kosong. Lari. Cuadrado berlari. Kita gocek dulu dan cetak gol. Wow, nice banget guys. Di menit-menit awal langsung unggul loh. Padahal skuadnya kocak. Ayo loh, lawan kita mulai panas nih. Langsung ditembak. Kemana my friend? Jangan emosi lah. Kita pendek dulu ya kan. Kembalikan lagi ya kan. Ya elah kocak. Passingnya gak beraturan guys. Aduh bahaya nih. No. Yes. Nice. Masih mengarah ke dia dong. Gawat. Dapat lagi guys. Chiellini ini berikan. Telat. Tutup ruangnya. Mundur. Dekati. No. Kederesan ya my friend, kacian deh lu. Lemparkan Morata. Kerjaan Ronaldo gue cuma diam aja guys. Ayo doh, nih jangan makan gaji buta. Ya lari doh. Doh, passing. Ada De Ligt, kotak-atik bola. Berikan, telat. Aduh, kosong di belakang, gawat nih. Mundur, jangan sampai ada ruang untuknya. Kejar, kepleset dong. Ya, astaga. No. Yes, woo. Bahaya. Bahaya. Wow, MG. Ronaldo bisa tepis bola guys. Semakin GG ya jadi kiper. Astaga, mudah sekali direbut. Awas PES Indonesia jangan terpancing. Mundur lagi. No. Dapat. Yes. Apa sih? Morata, berikan lagi. Bonucci. Bolanya kelepas. Di, malah pelanggaran. Wah bahaya nih free kick guys. Hati-hati do. Jangan biarin. Yes, kena pagar. Syukurlah. Dapat. Nice. Passingkan Danilo ke depan lagi. Buffon, tarik ke belakang. Ya elah, mudah banget Buffon didesak. Mau kemana lu Rashford? Mau ngapain? Yes, deh kerebut. Mundur. No. Jaringannya nge-lag guys. Wah gimana nih, ganggu aja. Oke. Tapi menguntungkan PES Indonesia. Enggak dong. Malah dia lagi dapat bolanya. Bingung dia guys. Pertahanan gue terlalu rapat nih. Ayo, lu jangan sampai kalah melawan tim prank. Kocak banget dah kalau lawan kita sampai gagal guys. Berarti kalau PES Indonesia menang, pranknya berhasil. Dapat pressing terus. Wuh. Ambil. Bisa. Mantap. Counter attack guys. Come on.
Jack. Dia emosi guys. Ya ampun, oke. Kita coba tembakan Dodo. Apakah ini berhasil? Oh, mudah aja ditangkap kiper. Dodo, mundur Dodo. Gawang kita kosong guys. Wah gawat nih. Cepet-cepet Dodo, lari Dodo, lari Dodo. Kembali Dodo. Nice, dapat. Serang lagi PS Indonesian. Passing, Buffon. Ya, 1-2. Ah, dikasarin mulu guys si Buffon. Hati-hati encok Von. Awas, pelan-pelan dia. Bisa guys. Astaga. Ayo kejar. Ya elah, dia malah diem. Bonucci. Dikucingin. Kurang ajar kamu ya, kucingin si orang tua. Body dia. Hentikan saja. Wuh, dapat. Hihi. The best prank keeper in the world. Tikit. Hop. Hihi. Hop, salah tacklingnya my friend. Jangan emosi dong, ini kan cuma prank. Ya elah, bisa dihalangin. Dan throw in untuk PS Indonesian. Lemparkan. Bonucci di sana. Passing Danilo. Ya lo, pelan-pelan lo. Menunggu rekan. Ini dia. Nice Buffon. Ke belakang. Ya delik. Aduh, gak bisa masuk ke dalam guys. Jadi sulit nih melakukan penyerangannya. Bermain dari tengah dia dan berikan. No. Waduh. Tidak. Tidak. Wow. Did you see that guys? Apakah kamu melihat itu ha? Kemampuan dahsyat Ronaldo. Gile bener dah lu Dodo. Skill terpendam guys. GG banget jadi kiper. No. Kejar. Dapat nice. Utak-atik, passing. Dan passing lagi, delik. Arahkan ke atas, Dybala. Tujukan saja Cuadrado. Coba kombinasi, ini dia. Ayo Von, maju Von, lari Von. Ya Von, terus Von. Ya elah, Buffonnya asam urat guys. Nggak cocok nih buat sprint. Mau ngapain nih kiper? Oh, gua kirain dia mau maju sendiri guys. Ayo lo, gua jagain. Dan babak pertama telah berakhir. Oke guys, kita lanjut babak kedua. Di online match tentunya. Wuh, langsung didesak dong, kurang ajar. Kejar. Mau kemana lu, heh? Yes. Dih, bisa diambil. Waduh, bolehlah ya. Ini, passing cepat. Hihi, tapi dia gagal. Come on, tim prank. Tambah lagi golnya. Arahkan bola Cuadrado. Dih, udah siap dong lawan kita guys. Wow, passingnya berskill, bolehlah. Kemana ha? Mau ke atas. Tidak bisa my friend. Maju lagi. Ya elah, ditutup ruang operannya guys. Kebingungan nih dia. Biar PES Indonesian tim prank, tetapi pertahanannya kuat guys. Ditambah si Ronaldo yang jadi kiper dengan kemampuan terpendam yang luar biasa. Macam mau Kobayashi di film Kapten Tsubasa. Dodo is number one. Dapatkan. Ya elah, dia lagi dong yang dapat. Salah passing my friend. Astaga, delik gak diambil. Yang bener lah. Awas tuh di belakang. Nah, terlepas dong. Dapat. Wuh. No. Yes, kejar. Ambil lagi. Dybala. Nice. Berikan. Astaga. Sialnya dia tarik ke belakang dong. Kejar. Cuadrado. Bener-bener kebingungan lawan kita guys. Apakah tim prank ini terlalu kuat untuknya? Ayolah, tunjukkan seranganmu lagi. PS Indonesian sangat menantikannya. Oh, dari tengah ya. Ngapain? Tackling yang sempurna guys. Hup, nice skill Buffon. Tapi passingnya kocak. Von. Awas, bola di dia lagi. Dan kali ini dari samping. Awas sendiri saja Shaw di sana. Dekati Kulusevski dan De Ligt. Pressing terus, jangan kasih kendor. Dih, bisa lolos dong. No. Waduh, gawat tackling. Dih, lepas. It's not good. Tangkep. Sial guys, Ronaldo salah prediksi. Gua kirain dia mau tembak bola lo tadi. Ternyata si Ronaldo malah ketipu sendiri. Ini dia guys. Semoga aja gak di-star oleh lawannya nih. Tacklingnya terlambat. Dan Ronaldo dengan kocaknya menerjang seperti kukang. Dodo, apa sebener lu, Do? Ya, kita coba balas, guys.
Pasingkan bola Cuadrado. Cepat maju Turpas. Yaelah. Oh, ya ampun, dia yang dapat dong. Mundur, jangan sampai kosong, guys. Wah, gawat nih. Lawan kita mulai marah. No. Kosong di bawah. Jangan biarkan. Yes. Untung masih bisa dapat, guys. Ada Dybala, Trupas, De Ligt. Terima ini lagi. Hup, gerakan hoak. Nice. Hati-hati. Wow. Mantap bener dah Cuadrado. Tenang dulu. Gocek. Yaelah. Sialnya dapat. Oke. Passing. Ambil. Rasain lu. Come on. Ya Von. Trupas. Nice. Lo. Dari lo. Ya elah. Nyaris, guys. Oke. Kira-kira kita akan tarik si De Ligt. Digantikan siapa, guys? Back. Mungkin Demiral aja ya. Nice. Corner kick, guys. Ayo. Kesempatan bagus nih. Banyak pemain tinggi untuk PES Indonesian. Ya. Dybala tekela-kela. Masih ada Demiral. Kemana itu tembakannya, Ral? Ngasal aja lu. Goal kick untuk lawan. Coba pendek dia. Ya, dan umpankan lambung ke bawah. Sau. Waduh, coba pindah luan. Eits. Dia salah umpan, guys. Ya. Nice. Jadi lo. Goal. Emang kalau udah rejeki, kagak kemana, my friend? Lawan kita tampak bingung, guys. Sampai-sampai dia salah memberikan umpannya. Langsung gak disia-siain dong sama si Danilo. Buffon juga umpannya sangat yahut, guys. Nih, coba kita lihat di replay ya. Bagaimana golnya terjadi? It's gonna start, my friend. Dia mulai kesel, dia mulai panas. Kebingungan nih orang. Pasti di dalam hati lawan kita. Kenapa bisa kalah dengan tim seperti ini? Bahaya. Wow. Yes. Pokoknya gak akan gua biarin. Dia samain skornya. Ya, passing dan passing. Coba ke atas dulu. Tacklingnya gak kena, my friend. Ayo PES Indonesia cetak satu gol lagi. Ya ampun, gak terkejar dong bolanya. Gimana sih ini Bernard Jesse? Ayo, apalagi yang bisa lu lakuin? Kehabisan akal dia, guys. Yes, passing. Danilo, hey, malah pelanggaran dong. Oke lah, kita tarik mungkin si Buffon ya. Digantiin dengan si Cisney. Wow, Cisney-nya on fire, guys. Mantap bener dah. Ya, bisa nih ya satu gol. Kita coba langsung berikan jauh. Ada Chiellini. Kejar. Bisa dong. Wah, kocak. Bisa kayak gitu. No. Rasain lu. Dan dia cedera. Nyaris aja, guys. Kalau enggak gua tackling, bisa aja tuh gol. Dan menghasilkan free kick untuk lawan. Aduh, si Morata gua kartu merah. It's okay lah. Ya, apakah yang bisa dia lakukan dan mengganti eksekusinya? Bruno Fernandes. Trik nih. Hati-hati. Awas Ronaldo. Yes. Hihi, ketinggiannya my friend. Kacian deh lu. Ya Ronaldo, kita coba langsung jauh aja. Ada si Sne di sana, tanduk bola. Si botak Shell ini. Passing, Demiral. Bisa arahkan. Cuadrado, ayo do. Aduh, dia kalah, guys. Mundur. Tarik ke belakang dan umpankan jauh. Tanduk lagi. Nice, ada Bernard. Berikan. Danilo passing. Telat. Yes, masih bisa. PES Indonesian. Sisney. Di bawah kosong. Yes. Tikit. Selesai, my friend. Di. Kagak masuk. Astaga. Pakai nge-lag juga dong jaringannya. Sialan. Ya elah, belum rezekinya, guys. Padahal bisa tadi nih ya, skornya jadi 1-3. Aduh, kesempatan emasnya terbuang percuma. Awas, mundur. No. Yes. Come on, dua udara. Mantap. Danilo, passing, Sisney. Segitiga, bermuda, cantik sekali. Ya lo, hati-hati lo. Wow. Gila, lawannya beringas, guys. Soalnya malu banget nih kalau dia sampai kalah. Wah!
Rashford is dead, my friend. Hihi, ayo PES Indonesian, serangan terakhir. Ayo do, Cuadrado. Sial guys, oh, apa yang terjadi wasit? Ternyata dia pelanggaran. Oke, ayo do. Gunakan nickel shootmu do. Semoga berhasil ya do, Ronaldo. Wow, powernya kekencengan guys. Ayolah, waktunya mau habis dan pertandingannya berakhir. Yes. Hihi, pranknya berjalan dengan sukses guys. Bisa-bisanya menang loh ya. Astaga, kocak bener dah. Pasti nih lawannya kebingungan. Nih liatin Cuadrado guys. Di skill dong, menit-menit awal langsung bisa cetak golnya. Si Ronaldo juga berkali-kali tuh bisa tepis tembakan lawan. Ternyata si Dodo punya bakat jadi kiper juga guys. Nah ini gol yang konyol tadi ya. Salah prediksi dong si Ronaldo. Dia malah tangkap angin. Padahal kalau nggak salah gerak bisa ditepis lagi nih. Dan apa selanjutnya? Oh ini dia nih, passing dari Buffon. Nyaris aja masuk guys. Aduh sayang banget kiper lawan bisa halau bolanya. Si De Gea emang GG juga nih kiper. Terus apa nih? Corner kick. Shootnya dari Demiral. Oh ini dia yang baru gantiin si De Ligt. Tembakannya masih terlalu tinggi guys. Dan ini dia gol penentu kita guys. Lagi-lagi Buffon memberikan assist ke Danilo dan boom. Selesai ya. Kita lihat sekali lagi. Pas banget nih ya umpannya si Buffon. Langsung tidak disia-siain Danilo menjadi gol. Luar biasa. Oke ini dia ya si Morata. Tackling si Rashford. Sampai si Rashford cedera. Dan Moratanya kartu merah. Free kick Bruno. Masih terlalu tinggi. Dan apalagi nih. Nah ini kesempatan yang bagus guys. Cuadrado nyaris aja menghasilkan gol lagi. Aduh tipis banget guys. Ya oke ternyata udah abis. Dan ini dia penguasaan bola PES Indonesian kalah ya. Cuma 44%. Dan shoot on targetnya sama-sama 7 tuh. Mantep banget guys. Prank kali ini berhasil. Dan man of the matchnya Danilo. Seru juga ya. Udah lama nih gua nggak prank orang. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu videonya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk prank-prank lainnya, oke? Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.